Via Studio. Martabat ilmu dan ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallah yu'ti. Daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang Allah hendakkan kebaikan untuknya, siapa yang Allah nak bagi kebaikan banyak kepadanya, maka Allah akan memahamkan untuknya perihal agama. Aku ini hanya pembahagi ilmu, sedangkan yang memberi kefahaman itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hanyalah Allah. Hadis ini cerita tentang kelebihan. Kalau Allah nak seorang itu kebaikan, kebaikan apa? Kebaikan dunia dia, kebaikan akhirat dia. Kebaikan dunia macam mana? Hidupnya tenang, hidupnya diberikan kemudahan, anak-anak yang soleh, keluarga yang baik, kehidupan yang lapang, jauh daripada musibah, bala bencana, ujian. Apa saja bentuk senarai kebaikan yang orang nak dalam kehidupan dia, saya cuman, orang nak dalam kehidupan dia, Allah akan bagi ke dia. Saya cuman amat, satu benda dalam hidup yang tak boleh beli kat kedai, nama dia tenang. Saya duduk pergi supermarket, boleh tak nak beli tenang sekilo? Dia kata, tendang nak tendang. Tak ada nak boleh beli tenang. Tenang ni satu nikmat Allah bagi. Kalau Allah nak bagi hidup seorang tu tenang, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan yufaqihu fiddin, Allah akan faqihkan dia dengan agama. Macam mana boleh dapat tenang? Kau tengok ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama menyebutkan salah satu daripada jalan ataupun tanda pengampunan dosa, tanda Allah ampunkan dosa, salah satunya ialah Allah akan cabut rasa tak baik pada orang lain. Rasa tak baik pada orang lain tu Allah cabut. Apa tak rasa tak baik pada orang lain ni lagu mana? Dengki, khianat, sakit hati, dendam, Allah cabut. Sebab tu kita, bila kita banyak, lagi banyak kita duduk dalam majlis ilmu, kita dah hilang rasa tu makin kurang. Tak sama macam kita waktu kita belum mengaji dulu. Waktu kita tak mengaji, waktu kita duduk jauh pada ilmu ni, apa jadi? Kita pantang tengok orang lebih sikit. Jiran sebelah rumah tambah dapur, dia gelisah. Dia rasa macam, pasal apa pula tambah dapur ni? Awaklah, bapalah dia belanja ni, nak beli apa pula lah tu. Dia tak ada tengok orang lebih. Kawan dia lu kat tempat kerja naik pangkat, dia yang kelang kabut ni. Dia yang jadi apa ni, batu api pula, duduk cerita itu tak layak tu apa semua. Tu panggil kita dulu lah. Dia hidup dia tak tenang dengan rezeki yang orang dapat. Kelebihan orang dapat menyebabkan dia tak tenang. Faham tak? Dia rasa sakit hati, dia rasa gerak. Dan masalah kita ni, di antara masalah kita terbesar ialah kita sakit hati dengan orang yang paling rapat dengan kita. Orang yang paling rapat kita, selalu kita sakit hati dengan dia. Siapa? Dulu, mak ayah kita. Selalu sakit hati dengan mak ayah kita. Ayah kita sikit, tak puas hati. Ada sikit, mak tak puas hati. Pergi jumpa dengan isteri kita, dengan suami kita, luahkan ketidakpuasan hati kita pada mak ayah kita sendiri. Abang tak puas hati dengan mak ni. Pasal apa mak aku tu? Dan sebagainya. Pasal apa ayah aku tu? Pasal apa ayah buat kita aku tu? Kita duk luah, kita duk luahkan sakit hati kita kepada mak ayah kita. Patut tak anak buat itu? Patut tak? Tak betul lah. Tapi itu kita dah buat. Berapa kali dalam hidup kita pernah minta maaf dia? Dia balik lagi, kita okey lah. Settle lah. Kita rasa Dia biar dia. Balik bukan minta maaf. Dosa tu duk ada lah. Ada. Sampai lah ni duk bawa. Mak ayah kita tak ada lah. Ya tak? Dosa dengan pasangan hidup kita, tak puas hati dengan pasangan hidup kita. Tiap hari ada aja benda tak puas hati. Ada yang minta maaf? Ada yang minta maaf?
Alhamdulillah tak mati malam tu. Hari kita tak puas hati. Mana ingat bila seorang tu, mak ayah kita ni, bila dia sayang kat kita, dia tak akan buat satu benda yang menyakitkan hati kita. Kita sayang kat anak-anak kita, ada saja nak buat bagi anak kita sakit hati kita. Ada tak kita nak buat bagi anak-anak kita benci kat kita? Ada tak? Tak ada. Habis tu pasal apa dia buat macam tu? Usap pasal apa? Kadang-kadang dia tak perasan, kadang-kadang dia tak sedar apa dia buat, kadang-kadang dia rasa macam benda tu okey untuk dia buat. Tak bolehkah kita nak sangka baik sikit kan? Mai tua-tua time dia sakit lagilah macam-macam. Yang lain dia merap, dia merap sungguh dengan kita ni. Yang lain tak merap sangat. Tengok balik dia duduk dengan kita, dia merap sungguh. Sat-sat panggil dia, sat-sat panggil kita. Satgi yang tu tak kenal, satgi yang ni tak kenal, satgi makan tu tak kenal, yang ni tak sedap, yang tu tak boleh, yang ni tak selesa, yang tu tak, tang ni sakit, tang tu sakit. Kita ni, hei geram lah. Tak pergi balik tu yang jujur tu balik mak ni. Ni dia ni tak jaga mak ni, ni dia ni tak pergi makan. Kita geram. Kalau kita ni, tuan-tuan tengok anak-anak kita, kalau anak kita yang jenis manja ni, dengan kalau yang dalam ramai-ramai tu, yang mana paling kuat merap sekali? Yang paling manja sekali yang tu kuat merap sekali. Betul tak? Kata balik ya. Yang pandai boleh merap sungguh yang ni lah. Yang ni yang manja sekali ni. Duk apa tu dengan kita yang tu. Pasal apa? Pasal dia sayang kat kita, dia merap. Dia manja kan kita, dia merap. Kita pula duk rasa sebalik. Dia rasa macam dia duk merap kita tu. Hei awak yang lain tak merap, merap dengan aku ni. Pasal mak kita tu sayang kat kita, pasal mak kita tu harap dengan kita. Tapi tu dalam selagi duk hidup, selagi dia duk ada tu, lagi tu geram lah hati ni, sakit lah hati ni. Rasa tak puas hati tu, rasa meluat tu. Rasa apa? Tu meluat kat mak ayah, meluat kat mak, sakit hati dengan mak, sakit hati dengan ayah, sakit hati dengan suami, sakit hati dengan isteri, sakit hati dengan anak. Tu tak tenang pun lah. Tak tenang. Tak tenang. Faham tak maksudnya? Faham. Tu hidup tak tenang. Pergi kerja pula, sakit hati dengan kawan kat tempat kerja. Balik rumah pula, sakit hati dengan jiran sebelah, sakit hati dengan kawan tu, sakit hati. Hidup dia duduk kerja sakit tengok orang, agak-agak tenang lah hidup. Dah gelisah, tidur malam pun tak lena, tak seronok, tak tenang. Duduk kerja nak keling orang, dah sakit lah. Tentu darah tinggi. Tentu sakit tu, sakit ni. Pasal sakit, punca pada sakit tu sebab jiwa dia tak tenang. Nak hidup, nak apa, tak mau sakit, nak hidup tanpa sakit, cari ketenangan. Kita nak anak muda kita lagi panggil healing, kita healing sampai pagi. Ni healing. Pasal apa nak pergi healing? Pasal tak tenang pergi healing. Bayangkan orang yang tiap-tiap hari tak tenang, ada je benda tak kenal, ada masalah kat dia. Lepas tu bila Nabi SAW sebut, bila Allah kasih kat seorang tu, apa jadi? Bila Allah sayang, Allah nak bagi kebaikan kepada dia, Allah bagi dia tenang. Macam mana tenang dia dapat ni? Salih Muhammad, salah satu daripada cara dia dapat tenang ialah hilangnya rasa tak baik dia tentang orang lain. Macam mana dia nak mai rasa baik pada orang lain tu? Husnudhan lah, sangka baik. Takkan dia nak buat aku macam ni? Takkan saja dia nak buat aku macam ni? Takkan dia nak buat aku saja macam ni? Takkan dia saja nak bagi sakit tu? Ajak sabar banyak, tenang. Tuan saya semua, maka semua kebaikan-kebaikan dunia tu dia akan dapat bila? Macam mana cara dia? Yufaqihu fiddin, Allah faqihkan dia dengan agama. Faqihkan dia dengan agama. Saya semua. Yang keduanya Allah bagi apa? Kebaikan ke akhirat. Kuburnya lapang, saya semua. Ha. Lepas tu urusan kuburnya mudah. Lepas tu urusan padang mahsyar dia.
waktu timbang hisab, waktu melintas sirat, waktu masuk syurga, jauh dari neraka, tingkatan syurga paling tinggi. Ini semua dia panggil kelebihan-kelebihan akhirat. Macam mana Allah nak bagi kat dia kelebihan akhirat tu? Yufaqihu fid-din. Allah faqihkan dia dengan agama. Allah bagi yufaqihu fid-din. Allah bagi dekat dia. Maksud dia apa? Allah pilih dia. Sebab tu selalu saya duduk ulang. Kita mai duduk dalam pondok ni, dalam madrasah ni. Nak kata pondok pun macam tak gamak nak sebut pondok, bukan pondok pun. Kalau sungguh dulu, pondok memang pondok sungguh. Kalau funduk, betul. Funduk ni apa? Hotel. Ha, tu betul. Yang mana sebuah hotel lah, bilik rumah kita, bilik kita. Ha, ni. Kalau funduk, betul. Memang hotel. Tuan Salih Azim Muhammad, bila duduk kat madrasah ni, Salih Allah Salih Azim Muhammad, bukan saja Allah nak bagi duduk. Beza kita duduk di rumah dengan kita duduk di madrasah. Jaga baca Quran, boleh sembahyang sunat, main sembahyang jemaah tiap waktu, duduklah majlis ilmu. Saya target bagi tahu dekat depa. Tahun depan, tahun 2024 sampai hujung, saya nak ada 200 orang pergemas duduk kat sini. Sama jenuh keli tak tahu lah. Tanah kita beli dah kat belakang tu. Saya nak buat 100 bilik atas bawah dua tingkat. Dari ni saya nak buat Salih Al-Azim Muhammad bilik. Kita dia panggil konsep dia, konsep ialah Salih Al-Azim Muhammad beli dan wakaf. Konsep beli wakaf. Jadi dia beli satu lot tu, satu bilik tu lebih kurang 300 square feet macam bilik rumah Kelami ni. Tingkat bawah dia ada tanah depan sikit, tanah belakang sikit, plot macam tu. Dan tingkat atas dia tak ada tanah, dia cuma ada balcony depan belakang ni. Macam tu. Tengah ada buat design, sebab arkitek tolong buat. Ada 100 lot kat situ. Kok nak beli. Yang tu lot berbayar. Harga tak tahu lagi. Lot free belakang ni. Yang ni lot juga tanah lot free. Yang tu insyaAllah semua orang dapat lah. Tu tunggu. Tunggu time. Itu tanah kubur. Yang tu lot jual. InsyaAllah. Jadi Salih Al-Azim Muhammad belakang rumah Ustaz Muhammad kan, belakang rumah Syekh tu, belakang rumah Cikgu tu, belakang tu lah. Kita akan buat berapa roh nanti insyaAllah. Jadi tentang Salih Al-Azim Muhammad, sebab bila duduk dalam madrasah tu kelebihan, Allah pilih dia. Tapi kena ingat, nak dapat syurga bukan mudah. Waktu Nabi SAW sebut, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah, walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada hanya jihad dan niat. Hijrah ni ada dua, satu hijrah makaniyah, satu hijrah ma'nawiyah. Hijrah makan maksud hijrah tempat, yang kedua hijrah makna. Kita ni hijrah makaniyah. Duduk Al-Ustaz mai duduk sini. Tengok ni. Duduk Parik Buntak mai duduk sini. Rumah kat mana tu? Rumah kat nak bagi contoh siapa kata. Johor nun. Ada orang Johor duduk ni. Ada. Mai duduk sini. Ha? Ha. Salih Al-Azim Muhammad. Daripada Johor tu mai duduk sini. Dia hijrah makaniyah. Makan tu maksud tempat, bukan makan ni. Ya, makan maksud tempat. Hijrah tempat. Hijrah kita ni tak sama macam hijrah para sahabat dulu. Kita hijrah tinggal sini, rumah kita ada lagi kat sana. Tak nak? Tapi ingat dalam hijrah tu di Mesir ada dua ni. Dia panggil jihad niat. Nak dapat semua kelebihan ni, dia kena ada nombor satu sekali, dia kena ada mujahadah jihad. Bukan senang nak keluar nak tinggal. Hari tu waktu nak pindah mai tu, ai kalau tak mujahadah tak sampai. Betul tak ni? Ni hari duk packing barang nak pergi tu, dia boleh tu. Mak betul kan ni? Betul-betul mak fikir habis dah kan ni. Kawan jiran sebelah pula mai ni, hang nak pindah. Betul ya. Tapi duduk sana. Duduk terus sana kan? Tengoklah nanti lagu mana. Dia tengok dulu lagu mana tu.
hati tu masih 50-50 lagi. Dah pindah main tu, kawan dia tu. Cikgu ni, tengoklah nanti macam mana kalau ni aku patah balik main duit sini. Mana ni? Alhamdulillah tekat lah ni macam istiqomah lah tu. Kau ada lagi ke? Tengoklah nanti aku nak. Tu kata guru saya, kata Ustaz Mutalib Ma'ruf. Kalau kita dah pindah pergi satu tempat yang baik dah, tak usah duk pergi cari tempat lain dah. Kalau tuan-tuan rasa macam tempat ni yang tuan-tuan duduk tu menyempurnakan ibadat tuan-tuan, kita boleh sembahyang sunat dah, jaga akhlak kita, jaga kebaikan kita, semua benda baik kita boleh buat dah. Tak usah duk pikir tempat lain lagi dah. Yang pindah sehari sembahyang jemaah tinggal, pindah sehari sembahyang sunat susah nak buat, baca Quran tak ada geng dah, apa semua. Maksudnya tak salah, tak, sebab kita akan pindah tempat lebih baik, lebih baik, lebih baik. Faham tak? Cuma satu je, orang putih kata, bukan orang putih kata, orang kampung saya kata, dia panggil grass is always greener on the other side. Dia panggil apa? Rumput tu nampak hijau aja belah sana. Hang duduk lah, duduk situ. Ish, hantar lah situ madrasah. Sana lagi best. Tempat tu lagi best tu. Tempat tu hang nak balik, ikut suka hang lah. Hampir ini. Esok hang nak balik, boleh. Lepas tu minggu depan nak balik pula, boleh. Lepas tu ikut suka hang yang nak pergi. Tu ke? Ha. Lepas tu kan, siapa-siapa nak main pun boleh main. Ini tak yang buat semua. Lepas tu dia punya cerita macam-macam. Pi tengok. Ha, macam itulah kadang-kadang contoh kan. Ada aja benda-benda yang macam itulah. Jadi salih alaih Muhammad macam tu. Kalau kita rasa macam tu, kata Ustaz Mutalib, tempat tu tak boleh dah nak pindah tempat lain. Yang tempat yang lagi satu belum punya jaminan kita boleh dapat. Macam mana kita boleh dapat kat tempat tu. Faham tak? Cuma macam itulah. Yang mujahadah. Antara mujahadah dia ialah orang. Musuh kita ramai. Musuh kita ada. Ustaz Ismail, musuh paling tinggi nama Pak Syekh. Syekh Tan. Ha. Lepas tu musuh apa lagi? Nafsu. Lepas tu musuh kita lagi? Orang kafir yang sentiasa membenci. Yang keempat, musuh dia apa ni? Orang Islam sendiri musuh. Ha. Pasal apa orang Islam tu musuh? Pasal dia tak ada ketenangan tadi ni. Yang apa dia panggil apa? Dengki, khianat pada orang. Dia tak dapat lagi tenang tu. Tengok orang ni, hei, geram aku semua. Hei, benci aku semua. Hei, ada tak kena. Tengok menyapu, hei, menyapu pula kat depan. Tengok dia rumput, hei, duk sibuk lah dengan rumput tu. Dia ada je benda tak puas hati kita tak kena. Ada orang macam tu. Dan dia itulah cabaran kat kita untuk kita mujahadah. Ya tak? Dia cabaran kita. Kita dah dapat pindah ni. Ada je benda-benda nak buang dosa-dosa kita. Dosa kita kena orang buang. Orang kata kat kita, orang dengki kat kita, orang sakit kita. Habis lagu dah Ustaz. Payahnya Ustaz keluar dari sini. Itu dapat. Ada orang dulu seorang muslimat, dia keluar pada ni pasal ada orang kata kat dia. Pasal apa makcik nak keluar? Pasal dia ni duduk kata kat saya Ustaz. Tu je. Tu je Ustaz. Tak padan sungguh. Tak padan. Dia lah. Dia kata kat saya Ustaz keluar. Tak padan. Tapi macam tu lah, dia orang tak sabar. Yang mujahadah. Yang kedua, dia kena ada niat yang betul. Niat tu yang akan buat seorang itu istiqamah. Niat itu akan buat seorang itu istiqamah. Hampir nak main sini pasal apa? Pasal orang ajak. Niat tak betul. Hampir nak pasal apa? Pasal tak ada orang nak jaga ke rumah. Anak-anak semua besar-besar dah. Niat tak betul. Hampir nak ni pasal apa? Pasal ada kawan ramai. Niat tak betul. Hampir nak pasal apa? Pasal tak tahu macam-macam punya alasan. Hasil apa siapa? Kerana Allah tu betul. Dengan kerana Allah tu, anak-anak tak ada di rumah, kita duduk kat sini, ada orang boleh tolong tengok. Dengan niat kerana Allah tu, ada kawan-kawan kat sini yang boleh kita ajak-ajak sembang jadi teman-teman waktu makan boleh apa. Dengan niat kerana Allah dapat mengaji. Dengan niat kerana Allah dengan apa? Dengan niat kerana Allah, semua Allah akan bagi dengan niat kerana Allah. Maksud dia niat tu bagi betul. Kalau kita niat pindah kat sini pasal orang, kita akan sakit hati dengan orang dan akhirnya kita keluar. Kalau kita pindah sini sebab apa-apa yang lain, benda tu akan hilang. Dan bila hilang benda kita niat tu, kita akan keluar. Tapi Allah tak pernah hilang.
Allah akan sentiasa bagi kebaikan kita. Maka niat kerana Allah, maka kita akan dapat. Allah jemput dah, Allah dah bagi dah hidayah, Allah bagi dah taufik sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka pelihara taufik dan hidayah tersusun. Jaga dia lah. Waktu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah kata apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya ada cita-cita tahun ni, sebenarnya tahun ni Muharram 1444 ni. 14445 saja nak tengok punya ni. 14445 ni. Ada cita-cita saya. Dura pun duduk setting yang pindah duduk sini dah. Jadi insya-Allah azam saya tahun ni saya nak buat kuliah sebelum subuh. Saya nak buat kuliah subuh. Setengah jam sebelum subuh tu. Main tahajud apa supaya saya pun boleh duduk qiyam mulai tahajud dengan tuan-tuan tiap hari. Nah, ini duduk banyak keluar-keluar sangat kan. Saya bawa meduk ni. Duduk tu. Tuan-tuan jaga dia sama. Kalau saya tak nak makan, tuan masak apa yang tak boleh makan. Bila dia besar sikit. Jadi, saya salih semua tu kan. Dia ada banyak masa sini sikit. Lepas ni mudah-mudahan, saya nak buka kitab sebelum subuh. Tujuan dia supaya saya istiqamah dengan tahajud. Dan tu tujuan dia kadang-kadang kena paksa juga. Ya, insyaAllah. Kena doa lah bagi jadi, insyaAllah. Amin, Rabbal Alamin. Baik, Allahumma salli sama'i. Jadi hadis kita ni may yuridillahu bi khairan yufaqih fid din wa inna ma ana qasimun wallahi yu'ti. Sungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ni hanya tukang bagi ilmu saja. Tapi yang bagi kat kamu hanyalah Allah. Itu ada orang terima, ada orang dapat ilmu, ada orang tak dapat manfaat. Duduk dalam ilmu tapi tak dapat manfaat. Wallahu a'lam, pertemuan kita akan datang kita akan bincang lagi dalam hadis yang berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahuhu fid din. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan yang banyak untuk seorang hamba, insya-Allah akan memahamkan dia dengan agama. Itu kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Baik, hari ini kita akan masuk pada kitab Bahrul Madhi jilid yang pertama bahagian taharah. Kita masih berada pada bab yang ke-68, babu maja'a fi su'ril kalbi, bab yang telah datang ia pada menyatakan hukum baki air dan jilid anjing, bab yang ke-68. Dan kita berada pada masalah 345, jilat anjing berapa kali, bagaimana basuhnya. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan yang baru saja bersama dengan kita, hari ini hari Jumaat Salih Al-Azim Muhammad, kita berada pada hari Ashura. Dengan hari ke-10 Ashura, hari sangat penting. Hari sangat penting hari ini. Hari ini hari penting. Hari paling istimewa. Hari yang punya sejarah begitu banyak. Macam-macam sejarah. Maka kita orang Islam ni, kita ambil kesempatan hari ini untuk berpuasa Ashura. Ada satu amalan yang tuan-tuan kena buat, yang mungkin ramai kita tak tahu. Pada hari Ashura ni, selain daripada kita disunatkan untuk berpuasa sunat, apa dia? Bahagiakan ahli keluarga hari ini. Bahagiakan ahli keluarga. Ada anak-anak, ulok duit sikit kat dia bah. Bukan anak saja, isteri, suami, bagi duit kat suami. Bahagiakan ahli keluarga. Faham tak ni? Ustaz contoh-contoh. Waktu lawak saja. Pagi-pagi tadi dah transfer dah online lah tu. Setiap seorang dah dapat. Dapat elang dah pagi ni. Nah, lepas tu mesej dekat grup keluarga tu tulis, semoga ayah membahagiakan anak-anak hari ni. Tak kira lah dia dah keluarga kah, dia apa, dia dah besar lah, keluarga dia besar kah. Gaji dia RM10,000 lagi banyak pada kita kan. Sekadar nak beri kebahagiaan. Maka kata Nabi SAW, Allah dalam riwayat tu menyebutkan, sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tabarani, hadis ini hadis dhaif. Nah, tetapi dia masih duduk pada kedudukan hadis. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam riwayat ini, Allah akan bahagiakan dia sepanjang tahun ni. Allah akan bagi kat dia ketenangan, kebahagiaan sepanjang tahun. Tuan-tuan nak, hari ini ni hari dia. Pergi bagi seorang sikit, ulok-ulok pergi sikit. Bahagia. Ni pun anak-anak kita kat lah ni. Pergilah kat dia pun. Ha, ni pun ni anak-anak kita kat lah ni. Lawa ada. Tuan-tuan, saya lihat saya Muhammad. Jadi, Allahumma saya Muhammad, bahagia.
Itu di antara salah satu daripada amalan yang boleh kita lakukan. Selain daripada itu, kita nak bahagiakan juga orang miskin, orang-orang yang duduk dalam kesusahan, orang-orang yang tak ada ayak, duduk di rumah, di kampung ni pun tak ada. Kita ni kalau tak ada ayak asat lah, sadar pergi blok ayak asat dah kelang kabut satu hari. Macam-macam nak makan lagu mana lagu. Depa setiap hari tak ada ayak. Cari tak ada ayak. Tuan-tuan tengok dia punya domino effect. Kesan domino dia. Bila kami pergi, bila kita pergi ke tempat-tempat negara-negara miskin ni, banyak depa anak-anak depa tak sekolah. Pasal apa tak boleh sekolah? Pasal anak-anak terpaksa untuk bantu. Antara bantuan yang anak-anak ni kena buat ialah hanya sekadar untuk pi berjalan 3 km pi angkut ayak buat tawaliah. Tu ya. Ayah ada kerja ayah nak buat, mak ada kerja nak buat. Siapa nak pi angkut ayak tiap hari? Anak angkut ayak anak. Tapi sekolah. Pi kutip tu pi ambil ayak. Ayak yang bawa balik tu bukan bersih lagi, pun kotor ya. Betul. Jadi subhanallah, bayangkan macam mana hidup nak masak dengan ayak kotor, nak makan dengan ayak kotor, nak basuh baju dengan ayak kotor. Waktu Nabi SAW sebut di antara salah satu amalan yang akan berkekalan pahala dia walaupun telah meninggal dunia, iaitulah bagi telaga, bagi sungai, bagi ayak. Buat sungai pergi kat rumah dia, maksud buat pipe lah, buat telaga bagi dia, bagi dia keluarga dia pun. Bukan setakat urusan kehidupan harian, urusan nak ibadat, nak wuduk, nak semayang. Nah, jadi ambil peluang ni, pihak Yayasan Global Islam Malaysia yang saya sendiri sebagai duta dia, insyaAllah dengan Ustaz Hanafiah, selepas jemaat kami buat kempen untuk telaga yang kepada orang-orang yang memerlukan di Kemboja, di Kambodia, di Palestin, bahkan selepas jemaat ada berapa lagi negara-negara miskin yang sangat-sangat mau di Afrika, belah Afrika sana. Tu kita tengok tu. Orang tengok tu telaga ayak tu depa tunjuk kat skrin. Tu tengoklah. Ah tu. Salih Muhammad tu telaga ayak yang kita buat tu. Salih Muhammad yang dibuat oleh pihak Yayasan Global Yayasan Malaysia. Jadi subhanallah, rumah pun rumah daun-daun kayu tu ya. Insya-Allah tuan-tuan ambil peluang ni RM120 saja satu penama. Jadi satu telaga tu dia akan ada 10 penama. Kalau tuan-tuan ada kelebihan sikit, tuan-tuan ambil 1200, tuan-tuan beli satu telaga. Bagilah 1200 sekali je, puruk sekali, pejam mata, jangan pejam terus. Jangan macam pejam mata buat keluar duit bagi. Mula sekali, insya-Allah Allah akan bagi kebaikan-kebaikan kepada tuan-tuan. Dunia dan akhirat insya-Allah. Ada yang jenis kita hantar tu ayak. Jenis hantar tu ayak, kita beli tu ayak hantar berada. Ha tu. Kita tengok daripada wuduk dengan telaga pipe kita tu insyaAllah bagi telaga butuh. Baik tuan-tuan, saya Yasin Muhammad, kita sambung pengajian kitab kita. Masalah 345, jilat anjing beberapa kali bagaimana membasuhnya. Jilat anjing beberapa kali bagaimana membasuhnya. Kata Nawawi, dan jikala menjilat 2 ekor anjing atau 1 ekor anjing beberapa kali dalam satu bekas. Ada satu bekas, bagi anjing ni main minum, betul ke anjing ni main minum pula, berapa ekor anjing minum dalam satu bekas yang sama, maka padanya ada 3 macam jalan membasuhnya bagi ashab kita. Ada berapa jalan? Ada 3 cara basuh pada ashab kita. Kalau sebut ashab kita tu maksud mazhab kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, bermula yang sahih memadai bagi sekalian itu 7 kali macam biasa. Walaupun diminum oleh banyak-banyak anjing, 3-4 ekor anjing main pekat-pekat minum dalam satu bekas tu, basuh sekali saja dengan 7 basuhan. Satu basuhan dengan basuhan ayak tanah, campur dengan yang lain 6 lagi ayak mutlak. Memadai dah macam tu. Kena ada 3 ekor, basuh 3 kali je nurak kan. 3 kali x 7 pula. Salih Ajamat. Sebab yang kedua kata lagu tu, dan wajah yang kedua, yang ni maksud pendapat keduanya, cara keduanya ialah wajib bagi tiap-tiap jilatan itu 7 kali. Sekali ini basuh macam tu, sekali ini basuh lagu tu. Yang ketiga, dan wajah yang ketiganya memadai bagi setiap kali jilatan anjing yang 1 ekor 7 kali, dan wajib bagi tiap-tiap ekor 7 kali. Seekor jilat 7 kali basuh. Berapa ekor main jilat tu? 3 ekor. Basuhlah 7 kali 3. Tapi yang sahihnya nombor 1 tadi ni, memadai yang sahih, bermula yang sahih memadai bagi sekalian itu 7 kali basuhan. Kita pegang tuan tu sudahlah.
Ini dia meraihkan pendapat-pendapat yang lain. Tapi memadai kita pegang yang nombor satu tu, mailah, jilatlah pekat-pekat banyak mana pun, ramai-ramai pun tunggu depan minum sampai habis. Habis-habis tu, tuan-tuan bola, saya cuma bom bola tu halau depa keluar macam roh dia buat tu, pom dia pun pun lari pergi, ambil bekas tu basuh dengan basuh. Tuan-tuan agak nak basuh tak? Tarak dah. Kita orang banyak duit. Buang perih lah. Basuh apa lagi? Pasal apa buang tu? Aku pack apa apa aku apa? Nak apa nama nama pinggan? Aku pack. Aku pack pula dah. Buang tu pinggan aku pack tu. Beli dekat apa ni Langkawi hari tu ni. Sambil keluar buat Langkawi tu punyalah baca doa dekat siapa nama immigration tu, waja'alna min baini aidihim sada. Sampai mengantuk habis. Immigration tu buat balik-balik pi buang tu saja. Custom immigration pula. Custom. Pak ni Allah Ustaz Muhammad. Kesian agak custom tu mengantuk hari tu. Awaklah yang mengantuk sangat ni, tak tahu. Rupanya makcik duduk macam mana ni baik. Takut saya kena kena cukai dia punya akopal tu. Balik-balik kat sini lah dia pergi buang aku tu saja. Pasal apa buang ni? Anjing pergi jilat tu. Basuh lah. Tak tahu sah berapa ekor pergi basuh tu. Basuh sekali sudah. Clear, faham tu. Habis, selesai. 346 masalah najis lain beserta najis anjing, bagaimana basuhnya? Ada najis lain pula, bukan takat anjing saja. Najis lain beserta najis anjing, macam mana? Kata Nawawi, jikalau jatuh najis lain dalam bekas yang dijilat anjing, di dalamnya padalah atas sekaliannya 7 kali basuh. Ambil yang paling besar sekali. Dahlah daripada jilat, lepas tu Salih Ismail Muhammad, kucing pula pergi berak kat dalam tu. Nah, saya cuma sebut tentang kucing ni pun saya nak sebut juga. Lama nak sebut pun. Amal nak sebut ni. Kucing pun saya bukan nak banyak. Saya bukan nak, saya nak banyak warga mai, bukan nak banyak kucing. Kata Ustaz, you faqihu fid din, Allah nak bagi faqih ke depan agama. Tenang Salih Ismail Muhammad ni. Subhanallah saya. Kita ni tak tahulah. Ada setengah daripada kita dia bela kucing indirectly. Indirectnya dia bela kucing. Itu bukan kucing saya, Ustaz. Lepas tu kucing siapa? Saya pun tak tahu. Lepas tu, saya duduk bagi makan. Kita duduk bagi makan, kita duduk bela dia. Lepas tu, dia attract lagi orang lain lagi main. Makin banyak kucing, makin banyak kucing. Saya nak, kalau rasa nak bagi makan dia, jaga dia elok-elok. Jaga elok mana? Sedia tempat berak dia. Pastikan dia tak pergi berak merata. Pergi sunat dia ke. Sunat lah. Yalah, lagi dia bersenggama dengan ni pula. Bersenggama. Lepas tu pancut mata apa sebagainya. Ingat, antara benda yang boleh dituntut hak kepada seorang jiran ialah apabila tempat dia dikotori, dikotok. Dia boleh dituntut pada orang yang tuntut. Tuntut je lah. Tak tuntut kat dunia, tuntut kat akhirat. Ni main-main. Kucing duk berak. Tak sempat nak keluar saya. Nasib baiklah tak serlum terus hilang kasut tu. Saya tengok, saya buka kat pintu kucing tu. Dia senyum kat saya. Lepas tu dia lari. Gaya nak tuang kasut, tengoklah setumpul dekat. Nasib baik saya semayang sunat qabliyah di rumah ni. Kalau saya nak semayang sunat ni, tak sempat semayang qabliyah tu, kawan yang jaga kucing tu, dia tanggung dengan saya. Tak tahulah siapa kan kucing tu. Haa ni. Tolonglah. Kalau rasa nak bagi dia makan, nak bela dia elok, bela dia elok sungguh-sungguh. Boh sangkak dia ke. Jaga bukan tak kaya makan. Jaga kebajikan dia sama. Berak dia, pergi buah pasir tu, pergi cuci pasir tu, pergi vaksin dia, pergi sunat dia, supaya dia tak pergi duduk membiak lagi dengan orang lain. Sanggup buat ke tu? Sanggup? Ha, tak sanggup tu, saya bela dia. Ini buat ke tu? Syorat fikirlah lagu dah saya sebut macam tu. Ada orang allergy macam-macam lah bulu sebagainya. Ok, baik, Salih Ismail. Jadi kalaulah bercampur dengan najis-najis yang lain, dah kawan tu kena jilat dengan anjing, dah ayam tu kena jilat dengan anjing,
Lepas tu ada kucing, kucing pergi kencing kat dalam tu kan, pergi berak kat dalam tu kan, ataupun apa-apa najis yang masuk kat dalam tu kan. Habis nak buat macam mana? Nak cuci najis kan? Nak cuci dengan nak cuci najis mutawassitah, dengan sengaja, dengan memadai melalukan air. Sebab najis mutawassitah kan, tai kucing, najis mutawassitah, air kencing kucing mutawassitah, anjing mughalladah. Kita basuh yang besar tu dah merangkumi yang kecil dah. Ha, basuh yang mughalladah tu dah termasuk dah dengan yang mutawassitah tu. Basuh yang mutawassitah tak memadai untuk mughalladah. Boleh faham kan? Masalah 347. Direndam lama ganti tanah basuh najis anjing. Rendam lama ganti tanah untuk basuh najis anjing. Dia tengok-tengok apa-apa tu, dia ambil, dia pergi rendam tu biar lama. Seminggu duduk lagi tu. Pasal apa rendam lama sangat tu? Hari tu anjing tu jilat kat dalam tu. Memadai tak? Mari kita tengok apa kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, dan tiada menempati akan basuh yang kelapan dengan air semata-mata air akan ganti ayak tanah. Dan begitu juga tiada menempati oleh rendam bekas di dalam air yang banyak kadar lama 7 kali basuh akan tempat tanah atas qaul yang ashah, yakni sahih. Ashah tu lebih sahih. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kata qil, menempati ia dan tiada lagi menempati tempat tanah itu sabun atau isnan dan seumpama keduanya atas qaul yang ashah. Dan jikalau tiada tanah sekalipun atas qaul yang ashah dan tiada hasil basuh dengan tanah najis atas qaul yang ashah. Dia kata yang pertama tadi tak sampai maksud. Rendam pi lagu mana pun tak mampu untuk menggantikan 7 kali basuhan. Faham tak ni? Ha. Ataupun Salih Alayhi Muhammad basuh sampai 8 kali pasal tak ada ayak tanah. Dia kata bagi lebih satu, basuh sampai ke 8. Yang ke-8 itu pun tak memadai untuk menampung satu yang menggunakan tanah. Boleh faham tak ni? Jadi maksudnya macam mana? Buat juga cara yang sama, ambil 7 kali satu basuh yang daripada tanah, yang selebihnya dengan air mutlak. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar tu. Kita akan bincang lagi pada pertemuan kita akan datang, masalah membasuh jilat anjing dalam laut. Orang yang belayak dalam kapal Cina atau tongkangnya, maka kena kencing anjingnya atau tahinya atau salah satu daripada antaranya yang suci, maka bagaimana nak basuh padanya padahal tidak ada tanah. Tu duduk atas kapal laut, tanah tak ada nak basuh mana. Dalam tu ada anjing, anjing pula pijilat apa semua sebagainya, kencing pula, macam mana cara nak basuh dia. Tu pertemuan kita minggu depan insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun bila salah silap. Dan tuan-tuan, terima kasih kepada pihak Global Ihsan Relief yang menganjurkan program kita pada hari ini. Kita doakan supaya ramai orang yang mengambil kesempatan dan peluang pada hari ini, sempena dengan hari bulan Muharram, sempena pula dengan hari Ashura pada hari ini, untuk kita sama-sama membantu fakir miskin, orang-orang yang susah, Ustaz Ismail, terutama di negara-negara miskin, untuk mereka punya telaga. Telaga ni ada berapa jenis. Satu telaga untuk satu rumah, satu rumah punya telaga. Nah, yang keduanya dia panggil telaga community. Telaga community ni adalah untuk masyarakat satu kampung. Salih Asyid Muhammad. Ada telaga untuk wuduk sahaja yang kita sediakan di masjid-masjid. Kalau tuan-tuan kami pergi dulu dekat Salih Asyid Muhammad, dekat Utopia, sampai-sampai surau, sampai masjid, pipe tak ada, wuduk tak ada. Itu tengok macam mana cara. Dia pun nanti ambil ayak buah dalam bekas tu, pekat-pekat buah air mai daripada rumah lah dan sebagainya, ambil ayak guna bekas je. Tak ada pipe-pipe macam kita. Ada, kita sediakan untuk telaga wuduk. Jadi ada telaga hybrid. Telaga hybrid ni telaga yang dia ada guna elektrik. Pump yang guna elektrik. Dia ada pump manual, elektrik pun ada. Yang tu ayaknya lebih kuat dan sebagainya. Jadi kita target hari ni, kita target waktu ni oleh Global Ihsan Relief, kita nak fokus untuk telaga hybrid yang community ni dengan jumlah satunya RM1,200. Jadi kita akan ada 10 penama untuk satu telaga, satu penama hanya RM120 saja. Maklumat ada tertera dekat tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok, ada nombor telefon yang tertera, ada QR code, tuan-tuan boleh dapatkan maklumat dekat situ, tanya. Dan ada satu lagi projek yang saya sangat suka.
dia panggil projek anak angkat. Projek anak angkat ni tuan-tuan sekalian, Salih Muhammad orphanage, orang-orang anak-anak yatim. Kita boleh ambil seorang anak yatim yang ni sangat interesting. Seorang anak yatim, tuan-tuan boleh ambil profil dia. Nama apa, duduk mana, umur berapa, sekolah mana, apa semua profil dia, dan tuan-tuan akan ikut dia ni. Ikut dia maksudnya dia pencapaian dia lagu mana, dia pak akan report kat kita. Kita ni macam pak dia, macam mak dia. Tuan-tuan boleh pilih juga anak-anak tahfiz. Anak-anak yatim, memang anak yatim semua. Bukan pak dia nama yatim. Pak nama dia yatim ni kat Malaysia aja nama. Negara dia tak ada. Memang anak yatim semua. Anak yang dulu ada ke gempa bumi, ada tempat yang negara perang, ada yang antara yang ramai tsunami. Lah ni kita dah ada lebih 1,000 anak yatim yang kita lihat. Saya cuma mak ni. Ada program yang macam tu yang sediakan, tapi fokus kita pada kali ini ialah untuk Telaga Ayak ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan. Kita ucap lagi sekali terima kasih kepada pihak Global Islam Relief. Saya ucap terima kasih kepada semua yang memberikan perhatian. Kita jumpa lagi esok hari insyaAllah. Aku lukuh lihada wa astaghfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibaratul salihin wa hadina siratikal mustaqim. Allahumma arna haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arna batila batila warzuqna shinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.